Halo guys, ada yang lagi seru nih. Akun Instagram Bintang Indosiar sedang ngadain voting untuk beberapa kategori. Bertajuk Bintang Indosiar Awards, memunculkan para nominasi yang gak kaleng-kaleng tentunya. Calon peraih Bintang Indosiar Awards tersebut, tidak lain adalah artis-artis jebolan Indosiar, yang nantinya mendapat predikat terfavorit pilihan sosmed 2023, untuk beberapa kategori yang dinominasikan. Yakni kategori penyanyi dangdut wanita terfavorit pilihan sosmed, penyanyi dangdut pria terfavorit pilihan sosmed, Akademia Dia Asia 6 terfavorit pilihan sosmed, dan lagu dangdut terfavorit pilihan sosmed. Berikut para nominasinya. Penyanyi dangdut wanita terfavorit pilihan sosmed: Lady Rara, Weni Wen, Lesti Kejora, Putri Isnari, Selfie Yama, dan Aulia. Penyanyi dangdut pria terfavorit pilihan sosmed: Ical Majene, Ridwan Naibaho, Jirayut, Faul Gayo, Fildan, dan Reza Zakaria. Akademia Dia Asia 6 terfavorit pilihan sosmed: Melili, Dr. Iqbal Lida, Kier King, Izzat Ramli, Hari Putra, dan Lovely. Lagu dangdut terfavorit pilihan sosmed: Hari Putra, dengan judul lagu, Buy One Get One. Lady Rara, dengan judul lagu, Pangeran Dunia. Sri Devi, dengan judul lagu, Mataharimu. Lesti Kejora, dengan judul lagu, Insan Biasa. Selfie Yama, dengan judul lagu, Cinta Sejati. Dan Fildan, dengan judul lagu, Satu Kamu. Nah guys, itulah beberapa kategori yang dinominasikan oleh akun sosial media Bintang Indosiar. Untuk kamu yang berminat memvote, tinggal kunjungi akun Instagramnya, kemudian like dan komen, serta share postingannya. Sebagai informasi tambahan, waktu vote hanya sampai tanggal 7 September. Wah, siapa nih yang menurut kamu layak mendapatkan penghargaan Bintang Indosiar Awards? Tulis jawabannya di kolom komentar.